warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rizka Toiba. I'm a English literature student of Pamulang University. So here I want to analyze a poetry by Naomi Shihab Nye. Have you ever heard her name before? Naomi Shihab Nye. Kalau belum pernah dengar atau belum kenal, pepatah pernah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Tapi bagi saya, tak kenal maka tak. Oleh karena itu, I want introduce Naomi Shihab. Who is Naomi Shihab Nye before I analyze her poetry? Naomi Shihab Nye. Naomi Shihab Nye was born in St. Louis, Missouri, 12 March 1952. Ayahnya adalah seorang pengungsi Palestina dan ibunya orang Amerika keturunan Jerman dan Swiss. Dan Nye menghabiskan masa remajanya di Yerusalem dan San Antonio. Itu alasan mengapa Nye banyak menulis puisi tentang budaya, karena memang Nye mempunyai banyak pengalaman tentang budaya, tinggal di berbagai macam budaya, di berbagai macam negara, kemudian mempunyai kedua orang tua yang berbeda negara, otomatis berbeda budaya ya. Oke, okay, I want to analyze the first poetry by Naomi Shihab Nye. But before I analyze, I want to read first the poetry. Oke, okay, untuk kalian bisa lihat puisinya di sini. Shoulders. A man crosses the street in rhyme, stepping gently, looking to times north and shorts, because his son is asleep on his shoulders. No car must splash him. No car drives too near his shadow. This man carries the world's most sensitive cargo, but he's not marked. Nowhere does his jacket say, fragile, handle with care. His ear fill up with breathing. He hears the hum of the boy dream deep inside him. We are not going to be able to live in this world if we are not willing to do what he is doing with one another. The road will only be wide. The rain will never stop falling. Seorang pria melintasi jalan dalam hujan, melangkah dengan lembut, tampak dua kaki ke utara dan selatan, karena putranya tertidur pulas di pundaknya. Tidak ada mobil yang harus memerciknya. Tidak ada mobil yang terlalu dekat dengan bayangannya. Pria ini membawa kargo paling sensitif di dunia. Tapi ia tidak ditandai. Jaketnya tidak bertuliskan. Rapuh tangani dengan hati-hati. Telinganya dipenuhi dengan nafas. Ia mendengar dengan mimpi anak laki-laki jauh dalam dirinya. Kita tidak akan bisa hidup di dunia ini jika kita tidak mau melakukan apa yang dilakukan satu sama lain. Jalan hanya akan melebar. Hujan hanya akan terus terjatuh. Naomi Shihab Nye. Okay, the visual image is very precise and simple. A man crosses the street in rhyme, stepping gently, looking to times north and shore, because the sun is sleep on his shoulder. Mungkin pemandangan seperti ini bisa Anda bayangkan ya, atau bahkan tidak hanya dibayangkan, mungkin Anda pernah menemukan ini di banyak tempat. Fragile, handle with care. I can feel it. Meskipun tidak diartikulasikan ke pemikiran yang lebih jauh, tapi saya bisa merasakan itu. Coba bayangkan, yang jadi anak kecil itu adalah diri kamu. Kemudian Anda... His ear fill up with beauty. He hears the hum of the boy's dream deep inside him. Seorang ayah tadi bisa mendengar mimpi seorang anaknya. Mengapa bisa? Karena memang rasa sayang seorang ayah
atau rasa sayang yang tulus bisa mengetahui perasaan seseorang tanpa orang itu mengatakan sesuatu apapun. We are not going to be able to live in this world if we are not willing to do what he is doing with one another. Oke, sampailah kita pada esensi pernyataan bahwa setiap manusia harus memiliki rasa sayang dan hormat kepada manusia lainnya. Karena jika tidak, maka jalan yang kita lintasi hanya akan melebar tanpa akhir. Kemudian pertanyaannya adalah, siapkah kita melakukan apa yang Bapak tadi lakukan kepada anaknya? Maksudnya siapa kita menyayangi orang lain sama halnya Bapak tadi melakukan itu terhadap anaknya? So, now I want to analyze the second poetry. And before I analyze, I want to reading first the second poetry. The art of disappearing. When they say, don't I know you? See me. When they invite you to the party, remember what parties are like before answering. Someone telling you in loud voice, they want you to come. Greasy sausage balls on a paper plate, then reply. If they say we should get together, say why. It's not that you don't love them anymore. You are trying to remember something too important to forget. Trees, the monastery bell, and a twilight. Tell them you have a new project. It will never be finished. When someone recognize you in grocery store, not briefly, and become a cabbage. When someone you haven't seen in 10 years appear at the door, don't start singing him all your new songs. You'll never catch up. Walk around feeling like a leaf. Know you could tumble any second. Decide what to do with your time. Ketika mereka berkata, tidakkah aku mengenalmu? Katakanlah tidak. Ketika mereka mengundang Anda ke pesta, ingat seperti apa dulu pesta itu sebelum Anda menjawab. Seseorang memberitahu Anda dengan suara keras. Mereka pernah menulis puisi, bola sosis berminyak di atas piring kertas, lalu balas. Jika mereka berkata, kayaknya kita harus berkumpul, tanyakan dulu mengapa. Bukan karena kamu tidak mencintai mereka lagi, namun kamu mencoba mengingat sesuatu yang penting untuk dilupakan. Pohon lonceng biara saat senja. Katakan pada mereka Anda memiliki proyek baru. Itu tidak akan pernah selesai. Ketika seseorang mengenali Anda di toko grosir, angkuklah sebentar dan jadilah sebuah kol. Ketika seseorang yang belum Anda lihat dalam 10 tahun ke belakang muncul di pintu, jangan mulai menyanyikan semua lagu baru untuknya. Anda tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan. Berjalan berkeliling dengan perasaan seperti daun. Ketahuilah bahwa Anda bisa jatuh setiap saat. Kemudian putuskan apa yang harus dilakukan dengan waktu Anda. Di sini, Naomi Shihab membantu kita untuk memahami bahwa penolakan sebagai penyimpangan fantasi yang terjadi secara alami ketika kita mempunyai hal yang lebih prioritas untuk dilakukan atau diperhatikan. Too important to forget. Kalimat ini tidak mendefinisikan sesuatu, namun kekuatannya ada pada kalimat atau kata yang tidak diungkapkan, karena ia membiarkan kita merasakan apa yang pernah kita alami sendiri. Nah, itu sesuatu yang mustahil untuk diungkapkan. It is not that you don't love them anymore. Ini menunjukkan sebuah penolakan sih. Namun kayaknya fokus kita berubah ya. Berubah kepada kayaknya kesannya lebih ke pengen hidup seperti, maksudnya pengen hidup dengan fantasi gitu. Pengen menunjukkan
kalau sebenarnya tuh kita bukan karena pesta itu, bukan karena tidak tertarik dengan pesta itu, tapi lebih ke apa ya, lebih ke menegaskan kepada seseorang kita tuh siapa, kita tuh pengen orang seperti apa, dan atau kita pengen dilihat orang nih, kita tuh seperti apa gitu. Hal istimewa tidak hanya terjadi di pesta, tapi hal istimewa akan terjadi ketika kita mengekspresikan hidup kita, ketika kita merasa bahwa hidup adalah fantasi. Hal istimewa itu akan terjadi kapan aja sih, di mana aja. Hal yang menurut kita menakjubkan nih, itu akan terjadi dalam hidup kita sepanjang hidup kita. Namun kadang kita nggak menyadari itu. Namun pada puisi ini kita didorong untuk memperhatikan hidup kita, didorong untuk menikmati hidup, untuk hidup dengan fantasi. Okay, maybe enough. That is my analysis of poetry. I'm so sorry if you found some mistake from me. Kayaknya banyak ya kesalahannya, baik dari pronunciation or others lah. Kemudian maaf juga karena banyak suara motor, ada lalat-lalat yang berterbangan, sudah mengganggu penglihatan serta pendengaran Anda. Thank you for watching. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.